Dan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai nasional. Tujuan wawasan Nusantara. 1. Tujuan ke dalam, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia. 2. Tujuan keluar, berkaitan dengan lingkungannya, yaitu untuk ikut serta menyelenggarakan dan membina kesejahteraan dan perdamaian di seluruh dunia. Hakikat wawasan Nusantara. Kedalam lebih menerapkan sifat dan ciri sebagai kesatuan wilayah dengan pulau-pulau di dalamnya yang merupakan satu kesatuan utuh dan menunggal. Keluar Nusantara yang terletak di antara dua samudra dan dua benua berada pada posisi silang yang sangat strategis. Esensi wawasan Nusantara adalah cara pandang Indonesia yang menjemuk tetapi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Manfaat nyata wawasan Nusantara. Yang pertama, terintegrasinya wilayah darat dan laut Indonesia dalam satu kesatuan. Kedua, pertambahan luas wilayah Indonesia, terutama wilayah laut. Ketiga, menghasilkan cadangan sumber daya alam yang besar.